dan ringkasan kejadian terjadinya apa ya, kecelakaan atau apa nama itu antara transit 20 dan transit 29 LRT Jabodetabek. Jadi rekan-rekan media, saya bertiga di sini, sebelah sana Pak Dero pengembangan, berkeuangan, kebetulan Pak Dero lagi meluncur ke Jakarta, dan saya juga akan ke sana, ya, ini karena juga harus bisa, tapi karena harus PCR segala macam, baru besok saya terbang, Pak Dero sudah ke sana. Baik, jadi mungkin saya akan apa memberikan ringkasan kejadian terjadinya apa ya, kecelakaan atau apa nama itu antara transit 20 dan transit 29 LRT Jabodetabek di antara stasiun Ciracas dan Harjamukti ya sekitar Cibubur. Nah, ini dalam rangka pengujian-pengujian. Hari ini biasanya persiapan pengujian itu siang hari, kemudian pengujian itu malam hari. Ya. Atau besok transit 29 ini akan diuji oleh tim dari Beijing Kereta Api. Dan kalau belum bisa, maka transit yang 29 yang posisi kemarin tadi sebelum jadi masih di tengah-tengah. Karena kan rangkaian ini kan tersebar ya di antara stasiun Harjamukti Ciracas. Ini kebetulan yang rangkaian 29 itu tersebar di tengah-tengah. Terus diambil gitu ya, diambil satu persatu masuk-masuk. Nah, kemudian pas transit ke 20 itu, pada saat transit 29 dari Ciracas itu mau bergabung ke arah Harjamukti, terjadi tumburan. Ya. Ini terindikasi ya, nanti KNKT yang menentukan, terindikasi adalah langsiran yang terlalu cepat. Ya. Masinisnya alhamdulillah tidak apa-apa, ya, ya luka ringan dan sekali rumah sakit masih sadar, sehingga langkah selanjutnya nanti akan tim dari KNKT akan datang proses untuk investigasi, kemudian apabila nanti sudah dijemput diambil, maka tindak lanjutnya dua kereta api yang kita kirim ke Inka Medion ya untuk dibenerin ya, diperbaiki ya. Itu aja sih secara singkat